Harapan agar kerajaan membenarkan semula pengeluaran RM10.000 secara one-off itu dibangkitkan apabila ramai dipercayai masih terjejas akibat pandemi COVID-19 serta bencana yang menimpa sebagian rakyat baru-baru ini. Alhamdulillah dividenda masuk, bagaimana pula dengan RM10.000 one-off? Luluskanlah permintaan rakyat yang terdesak ini, luas Selma Saidin. Dividen aku RM10.000, kalau tuntutan Aiceria dibenarkan masih tidak mengganggu simpanan sedia ada, kata Alang Terawis.